Aparat sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jemberana ikut berpartisipasi dan berbagi dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan yang terkumpul senilai Rp339 juta berasal dari urunan seluruh ASN mulai dari staf hingga pejabat di lingkup Pemkab Jemberana. Selanjutnya bantuan diserahkan Sekda Jemberana Imade Sudiade kepada Bupati Jemberana Ibut Warta sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jemberana Rabu 13 Mei 2020 bertempat di Posko Gugus Tugas Jemberana. Imade Sudiade mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan ASN Jemberana Peduli senilai Rp339 juta yang sudah dibelanjakan dalam bentuk beras sejumlah 30 ton. Sisanya akan dibelanjakan untuk pembelian mie dan minyak goreng. Bantuan nanti akan disalurkan oleh via Gugus Tugas kepada masyarakat Jemberana terdampak COVID-19 Jemberana. Bantuan yang diserahkan lanjut Sudiade merupakan wujud kepedulian ASN dan pegawai negeri di sekitaran Pemkab Jemberana. Pihaknya ingin bergerak bersama membantu masyarakat yang saat ini merasakan dampak COVID-19. Khusus untuk pembelian beras senilai 30 ton, dikatakan Sudiade, dibeli dari beras petani Jemberana melalui KUD. Ini sudah sesuai kebijakan Bupati agar beras petani Jemberana terserap dan harga stabil. Karena itu, uang donasi ASN ini dibelikan bantuan dalam bentuk beras senilai 30 ton melalui KUD untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara terkait penyaluran bantuan nantinya, pihaknya menyerahkan kepada via gugus tugas. Secepatnya bantuan itu akan disalurkan kepada masyarakat terdampak di desa atau kelurahan. Datanya sedang diproses. Segera akan disalurkan kepada masyarakat terdampak yang saat ini masih tercecer belum mendapatkan bantuan sebelumnya. Sementara Bupati Ibut Warta yang juga Ketua Gugus Tugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Jemberana yang telah menyisihkan penghasilannya untuk berbagi membantu masyarakat terdampak COVID-19. Arta juga mengapresiasi atas semangat berbagi serta gotong royong yang dilakukan seluruh ASN untuk membantu masyarakat. Bagi Arta, semangat gotong royong semua pihak adalah hal penting yang harus ditumbuhkan dalam menghadapi pandemi ini. Bupati Arta menyatakan terima kasih atas donasi dari seluruh pihak yang selama ini terus mendukung upaya penanganan COVID-19 di Jemberana. Mulai dari asosiasi, pekerja profesi, pengusaha, masyarakat, komunitas termasuk dari ASN yang banyak memberi sumbangan. Bupati Arta mengajak semuanya terus bahu-membahu hingga pandemi ini segera berlalu. Hari ini kita menyerahkan bantuan dari Korpri Peduli Covid Jemberana. Jumlah beras yang kita serahkan 30 ton. Dan untuk dimaklumi juga, beras yang kita beli ini adalah beras dari petani lewat KUD. Karena sekarang ada panen raya, kebijakan Pak Bupati, akhirnya kita bagaimana membantu juga para petani untuk bagaimana agar berasnya bisa stabil. Dari sumbangan teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Jemberana, sumbangan yang kita dapat Rp339 juta. Sisanya yang Rp39 juta itu kita berikan nanti berupa minyak, mie, itu sedang proses, nanti diadakan oleh Nahara bersama teman-teman pengurus. Dan sekarang sudah kita lakukan pemberian di masing-masing desa dan kelurahan, ada yang tercecer, itu yang nanti kita akan berikan. Datanya sedang diproses. Humas Jemberana melaporkan.